edit itu di depan ke kamera semua urusan ini. Halo guys, selamat datang di Desa Lewi Balang, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Panegang, Provinsi Banten. Ini emang? Peristiwa warga harus ditandu untuk mendapatkan penanganan medis lantaran kondisi infrastruktur jalan buruk kembali terjadi di Kabupaten Pandeglang. Warga tersebut bernama Asmariah, 21, warga Kampung Babakan Sawah, Desa Lewi Balang, Kecamatan Cikesik. Asmariah harus ditandu sepanjang 1 km menggunakan sarung oleh warga saat hendak melakukan persalinan ke puskesmas. Rencananya mau melahirkan dibawa ke puskesmas dengan jarak 7 km. Alhamdulillah ada bidan yang diutus oleh puskesmas yang diutus ke Poskesdes Lewi Balang, kata warga setempat Angga. Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Menurut Angga, jarak rumah pasien ke puskesmas 7 km, lantaran kondisi infrastruktur jalan yang buruk akhirnya ia harus ditandu sejauh 1 km untuk dibawa ke Poskesdes Lewi Balang. Setelah ditangani pihak bidan dari puskesmas, proses persalinan berjalan lancar. Akhirnya digotong sekitar 1 km dan melahirkan dengan selamat pukul 15 waktu Indonesia Barat di Poskesdes Lewi Balang, ujarnya. Angga membeberkan kondisi jalan yang buruk di kampung hingga kendaraan roda 4 sulit melintas. Menurutnya, hanya kendaraan yang tertentu saja yang bisa melintas, itu pun sangat beresiko tinggi bagi pasien yang hendak melakukan persalinan. Jalan emang tidak bisa, kecuali mobil atas untuk pakai kendaraan beresiko besar buat pasien mau melahirkan kondisi jalan kayak gitu. Kalau motor bisa itu pun sulit banget, tandasnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!